Cangkurkanisia, Gunung Kidul bukan hanya menyimpan keindahan alam dan pantai, tetapi juga kaya kulinernya. Tak heran jika banyak karya kuliner yang legendaris di Gunung Kidul. Salah satunya ayam goreng Mbah Tunggu. Ya, ayam goreng yang terletak di Dusun Ngebrak Barat, Kelurahan Semanu, Kapanewon Semanu ini memiliki cita rasa yang berbeda loh, Cangkurkanisia. Sehingga tak heran tetap bisa bertahan puluhan tahun meski berada di perkampungan kecil. Untuk bisa menikmati ayam goreng bacem khas Jawa ini, Cangkurkanisia bisa menempuh rute Kota Wonosari ke arah timur menuju ke Pasar Munggi, Kapanewon Semanu. Rumah dengan arsitektur limasan ini, di depannya jika pas makan siang terparkir mobil dan motor pembeli. Mereka biasanya memesan ayam goreng, opor yang dalam paket penyajiannya ditambah sayur lombok, sambal bawang, dan udapan daun kemiti. Kedai olahan ayam ini buka melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 9 sampai pukul 16. Nah, yang menarik, ex-Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko membagikan perjalanan kulineran di Yogyakarta. Bertandang ke Gunung Kidul, Muldoko mampir di sebuah warung makan ayam goreng sederhana. Melansir dari akun Instagram Dr. Muldoko pada Senin 23 Mei 2022, ia bertolak ke Gunung Kidul, Yogyakarta untuk kulineran. Panglima TNI ini mampir ke warung ayam goreng Mbok Tunggu. Menariknya, melalui caption di unggahannya, Muldoko mengungkapkan jika dirinya suka makanan yang jujur. Menjadi gemuk atau kurus adalah pilihan kita, tapi urusan makanan enak itu adalah hak segala bangsa, tulisnya dalam keterangan video. Saya suka makanan yang jujur, bukan makanan yang pamer, ungkapnya. Bedanya apa? Makanan jujur itu rasanya enak di lidah. Makanan pamer enak dilihat jelasnya. Seperti ayam goreng Mbok Tunggu yang berada di Gunung Kidul ini contoh makanan yang jujur. Tempatnya sederhana tapi rasanya luar biasa, sambungnya. Saking sukanya, Muldoko mengaku sudah 3 kali mampir ke warung makanan ini. Bahkan saat sudah berada di Jakarta pun akan terngiang-ngiang akan ayam goreng ini. Saya sudah 3 kali mampir ke rumah makan itu. Begitu saya di Jakarta itu terngiang-ngiang pengen makan lagi gitu. Nah, sekarang itu saya mampir lagi ikan apa ayam gorengnya luar. Iya. Caranya gimana gitu ya? Caranya ya, direbus empuk. Direbus empuk. Iya. Satu setengah jam. Oh gitu. Bumbunya itu Mbah Tunggu sayang sama pembeli-pembelinya. Namanya aja Mbah sayang kan? Iya. Itu, jadi kalau Anda ke Gunung Kidul, jangan salah. Mampirlah ke sini, luar biasa.